Ada satu amalan yang Abah dulu pernah diijazah oleh seorang guru, yaitu agar selama bulan Ramadan itu tidak kesepian uang, tidak kekurangan uang, ya tentunya untuk bekal ibadah Ramadan ya. Untuk buka puasa, untuk sahur, ya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain lah selama bulan Ramadan itu. Ayo nanti Abah bahas dan apa ijazahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang di YouTube, yang di TikTok, ya tentunya ibadah puasa yang dinantikan setahun sekali ingin sempurna dan tidak kekurangan sedikit pun, terutama masalah keuangan ya. Karena kalau Ramadan ini ibadah yang mana buka sahurnya memang membutuhkan biaya ya. Jadi ada satu amalan yang pernah diajarkan oleh guru Abah dulu, kalau Abah tidak keliru, waktu ngaji tafsir Jalalain ya, di mana di bulan Syaban tepatnya itu guru Abah pernah mengijazahkan, nanti kalian kalau sudah pulang ke masyarakat biar tidak kebingungan selama bulan Ramadan, istiqomahkan ini dari bulan Syaban sampai Ramadan habis. Nah, bacanya sangat sangat mudah sekali, yaitu suatu bacaan istighfar ya. Di mana istighfar ini diamalkan menurut guru Abbas setiap habis sholat subuh sebanyak 127 kali ya. Dan selain itu perbanyak sholawat ya. Kalau sholawat sudah Abah ajarkan di video-video Abah yang lain, tinggal dipilih saja kalian. Jadi di video ini Abah akan membahas istighfarnya yang dibaca 127 kali setiap habis sholat subuh. Kerjakan dari sekarang sampai bulan Ramadan berakhir. Insya Allah selama Ramadan tidak akan kesepian uang ya. Uang ada terus insya Allah dengan ridhonya Gusti Allah. Kemudian dianjurkan memperbanyak sholawat. Nah, masalah sholawat ini kalian sudah banyak paham di video-video yang lain, tak perlu Abah jelaskan di video ini. Kemudian seperti apa bacaan istighfarnya, ini Abah ulang 3 kali ya. Jadi kalian sambil catat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Abah ulangi lagi. Astaghfirullahal azim li waliwalidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Abah ulangi sekali lagi. Astaghfirullahal azim li waliwalidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini oleh guru Abah dianjurkan dibaca 127 kali setiap selesai sholat subuh. Jadi itu ya. Kemudian dianjurkan memperbanyak sholawat juga. Nah, sholawat ini kan sudah banyak dibahas di video-video yang lain Abah. Jadi kalian tinggal menyimak saja ya. Nah, jadi itu anak-anak ya. Silakan yang ingin mengamalkan ini, Abah ijazahkan secara umum ya. Hajjastukum jami'a al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikil Yaumid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladh-Dhaallin. Amin.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.